Halo, apa kabar sahabat Kijomania? Jumpa lagi di Giova Beet Farm. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang masih bingung perbedaan dari ulat kandang dan ulat hongkong, kali ini saya akan memberitahu jenis perbedaan pada video kali ini. Saya akan membuka wawasan Anda dengan judul 5 perbedaan ulat kandang dan ulat hongkong. Kami telah mempersiapkan video ini dengan baik untuk Anda lihat dan Anda ambil informasi di dalamnya. Mudah-mudahan isi video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Apakah perbedaan ulat hongkong dan ulat kandang? Bagi para pecinta burung murai batu, ulat kandang serta ulat hongkong sudah dikenal dengan akrab. Pasalnya kedua ulat tersebut sering digunakan sebagai pakan alternatif. Bagi burung peliharaan, ulat kandang dan ulat hongkong terbukti ampuh dapat meningkatkan kicauan suara dari burung kicauan, khususnya murai batu. Namun tidak sedikit dari kalangan pecinta burung tersebut yang mengaku kesulitan dalam membedakan ulat kandang dengan ulat hongkong lantaran keduanya mempunyai wujud yang hampir sama. Walaupun begitu, kedua ulat ini tentunya mempunyai perbedaan-perbedaan yang bisa dikenali dengan baik. Perbedaan tersebut mencakup asal-muasal ulat tersebut serta khasiatnya bagi burung kicauan, khususnya murai batu. Oke teman-teman, kita bahas yang pertama, ulat kandang dulu. Ulat kandang adalah larva dari serangga sejenis kumbang yang bernama Latin Alpitobius Chiaperinus di dalam famili Tenebrionidae. Dalam bahasa Inggris, ulat ini biasa disebut sebagai lesser mealworm dan little beetle. Keberadaannya bisa ditemukan di hampir seluruh belahan dunia. Serangga ini dikenal sebagai hama dari tanaman gandum dan sejumlah unggas peliharaan. Panjang ulat kandang yang sudah dewasa bisa mencapai 6-11 mm dan berbentuk cenderung oval. Tubuhnya berwarna hitam atau coklat mengkilap. Kadang-kadang ada pula bintik-bintik berwarna hitam di sekujur tubuhnya. Dibandingkan dengan ulat hongkong, ulat kandang ini mempunyai ukuran yang lebih pendek dan lebih kurus. Beberapa manfaat ulat kandang untuk burung kicau mania, khususnya untuk burung murai batu. Yang pertama, sumber protein dan gizi yang baik. Yang kedua, merangsang burung untuk terus berkicau. Berikutnya, bahan makanan yang aman bagi burung. Oke teman-teman, selanjutnya kita bahas ulat hongkong. Ulat hongkong atau Tenebrio molitor merupakan larva dari serangga yang bernama the mealworm beetle. Itu sebabnya ulat ini pun dikenal pula dengan sebutan mealworm, common mealworm, atau yellow mealworm. Ulat hongkong tergolong sebagai anggota dari famili Tenebrionidae di genus Tenebrio. Tingkat pertumbuhan ulat hongkong termasuk sangat cepat. Panjangnya sendiri bisa mencapai ukuran lebih dari 2,5 cm dengan warna tubuh yaitu kekuning-kuningan. Sedangkan setelah dewasa dan berubah wujud menjadi kumbang. Ukuran serangga ini biasanya sekitar 1,25 sampai 1,80 cm. Di kalangan petani, serangga Tenebrio molitor dikenal sebagai hama dari tanaman biji-bijian. Adapun manfaat ulat hongkong untuk burung kicauan khususnya murai batu. Yang pertama adalah meningkatkan birahi secara cepat. Yang kedua, memperindah kualitas suara kicauan. Yang ketiga, menghangatkan suhu tubuh. Yang keempat, meningkatkan daya tahan tubuh pada burung. Yang terakhir, menaikkan bobot burung sehingga lebih gemuk. Oke teman-teman, kita bahas perbedaan lebih detail. Berikut ini adalah perbedaan-perbedaan antara ulat kandang dan ulat hongkong yang patut Anda ketahui. Yang pertama, ulat kandang memiliki nama Latin Alpitobius Chiaperinus dan nama Latin ulat hongkong adalah Tenebrio molitor. Meskipun sama-sama termasuk dalam famili Tenebrionidae, ulat kandang tergolong di genus Alpitobius serta ulat hongkong tergolong di genus Tenebrio. Semoga bisa dipahami. Oke teman-teman, selanjutnya yang ketiga, rata-rata ukuran tubuh ulat kandang lebih pendek dan lebih kurus daripada ulat hongkong. Panjang tubuh ulat kandang biasanya sekitar 6-11 mm, sedangkan panjang tubuh ulat hongkong bisa mencapai 25 mm. Ulat kandang
mempunyai badan yang berwarna kehitam-hitaman atau kecoklat-coklatan, berbeda dengan badan ulat Hong Kong yang memiliki warna kekuning-kuningan. Yang terakhir, dibandingkan dengan ulat kandang, ulat Hong Kong dapat memicu kicauan suara pada burung dalam waktu yang relatif lebih cepat, tetapi pemulihan ulat Hong Kong secara rutin dapat mengakibatkan kerontokan bulu dan kelebihan berat badan pada burung tersebut atau obesitas yang sering kita sebut dalam bahasa burung adalah lemak. Oke teman-teman, sahabat kicau mania, demikianlah 5 perbedaan ulat kandang dan ulat Hong Kong. Semoga dapat dipahami, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk Anda semua. Baiklah, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Giova Bitfarm, salam sukses untuk kita semua. Salam kicau mania.